Adik ipar saya bekerja pada sebuah swalayan milik orang Cina. Dia menjadi tangan kanan juraganya. Dulu adik saya pernah dipengaruhi bosnya agar mengikuti agamanya dengan cara diberi kitab lalu dipelajarinya dan diamalkan dalam bentuk juga dan meditasi seperti patung Siddhartha Gautama. Karena saya merasa peduli dengan keluarga, Adik Ipar saya saya peringatkan agar tidak mempelajari kitab tersebut karena saya berpendapat hal tersebut menyesatkan. Saya katakan kepada Adik Ipar, "Mengapa tidak kamu pelajari kitab kita sendiri yakni Al-Qur'an?" Jawabnya, "Sudah selalu saya baca, tetapi membosankan." Lalu saya katakan, "Karena kamu tidak mempelajari dengan artinya sehingga kamu tidak tahu dan tidak memahami serta menghayati dan meresapinya. Sewaktu mempelajari kitab tersebut, adik ipar saya sudah malas sholat. Walaupun sudah saya nasihati sampai sekarang masih malas sholat dan juga masih bekerja di orang Cina tersebut. Pertanyaan, apakah orang Cina tersebut tergolong orang kafir yang memerangi agama Islam? Apakah orang tersebut bisa kita perangi karena sudah berusaha Mempengaruhi adik ipar saya Untuk masuk agamanya Padahal adik ipar saya Sudah beragama Islam Ustaz. Adikmu itu orang beragama Islam Tetapi tidak mudeng Islam Di Islam ini Islam itu apa orang mudeng ya, Masa orang Islam kok Burung mempelajari Al-Quran Hanya sudah pernah saya baca Tapi bosan Mesti bosan kamu udah ngerti isinya kok. Quran itu kalau dibaca Memahami isinya di dadaliman Makin banyak ayat yang dibaca Makin cinta Wadah Al-Quran itu makin cinta Tapi kalau kamu nggak paham Ya sudah mesti bosan Ya Gak paham tentang Islam Maka terus diajak oleh agama Tadi mungkin majikannya dia Agamanya Buddha Terus disuruh meditasi jadi langsung prakteknya Seperti itu nah Dia merasa Mikir mungkin Wah, nah, tanu, bisa ngerasa kayak itu bagaimana Mula terus pegah sholat Meditasi kan diajari konsentrasi Karena kamu tidak paham agama Islam Sholat pun ngerambiang ya, Sholat itu Mestinya ala bidikrilah tatmainul qulub, Akimu sholah lidikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah ketika sholat itu malah yang tidak ingat hanya Allah, lain lainnya semua ingat. Padahal Allah perintahkan dirikan sholat untuk mengingat Aku, akimu sholat lidikri, dirikan sholat untuk mengingat Aku. Nah, kalau sholat lima waktu selalu ingat pada Allah di waktu sholat ya makin cintanya kepada Islam mesti men makin mendalam. Tapi sholat tidak pernah ingat Allah, maka kadang sholat janda selak perlu apa dipanggil kancane no ya ku dunia takhiyat. tekan filalamina ina kami di masjid baru saat rampung hmm. sujud nanti ini baca tidak baca cepet ke selak eh, itu untuk kancane tadi sehingga walaupun sholat tetapi tidak pernah ingat Allah malah selain Allah semuanya ingat nah, demi bosan atau ya, sinar tadi apa memerangi Islam tidak dia berkewajiban Karena seorang beragama Merasa berkewajiban Menyiarkan agamanya kepada siapapun Ya Maka dia merasa punya pegawai ya Tidak wahi mengikuti agamanya Dan dia juga tidak memaksa kan Terus membaca buku Terus diajari prakteknya Nah gitu Kenapa dia Termasuk orang kafir Selain orang Islam semuanya Kafir jadi semua orang Islam itu selu, selainnya orang Islam kafir. Maka dunia itu hanya ada dua kok. Kalau tidak Islam ya kafir sudah. Nah, adikmu tadi jadi orang Islam tidak bisa merasakan nikmatnya Islam. Walaupun setiap sholat baca ihdina siratul mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, tapi yang dipelajari bukan yang membawa ke jalan yang lurus, tapi yang membawa ke jalan yang sesat. Enggak tidak tahu. Nah, ini pelajaran buat kamu. Ya, walaupun ngaku Islam sejak kecil karena tidak tahu tentang Islamnya, mudah tetel Islam itu. Ya, dengan apa yang menguntungkan terutama dengan materi lah, itu akan bisa menghilangkan Islam. Salatnya sudah mulai wegah. Amal-amal kalau bosan itu jadi agak orang beragama merasa berat sholat dan tak ping limo, udah. Kalau agama lain itu kadang seminggu pisang tuh naik gelem, ora gelem, ya ora popo, itu. Nah kalau Islam kan harus lima kali berat. Saya tidak mengerti. Tapi kalau menghayati Islam, ya justru kalau dia meninggalkan sholat tadi merasa berat. Kalau dia sudah melaksanakan sholat lima waktu, hatinya tenang. Karena makin banyak ingat pada Allah, hatinya tentram kata Allah. Tapi karena ini walaupun sholat tidak banyak ingat Allah Malah Allah yang tidak diingat Ya mudah hilang agamanya Jadi majikannya tadi tidak salah Betul ya Betul Dia beragama merasa berkewajiban menyiarkan agamanya Ya salah tuh adikmu itu sendiri mau Sudah beragama Islam kok malah Mau kafir ya mau murtad Murtad dari, keluar dari agama Islam kan namanya murtad. Kalau sudah murtad, dulunya Islam jadi kafir. Gitu. gitu ya. Demikianlah para pemirsa semuanya. Ceramah tanya jawab bersama Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.